Oke guys, Raffi bilang friend, no edit, no sensor, no kurus, no diet. Hari ini kita lagi ada di PRJ Kemayoran. Pastinya kita akan mencari makanan, jalan-jalan. Di sini ada keriuhan, keramaian, ada acara yang ramai banget guys. Masih banyak keluarga, banyak family, banyak cewek-cewek. Di Big Bang Jakarta ini ada lelang ya? Ya, ada lelang besar-besaran. Jadi mobil yang sekitar harga 700-800 juta, dijual cuma 45 juta. Nih, kalau percaya nih. Ayo. Tuh, dari harga 700 juta guys, jadi 48 juta. Ini penjualnya mana, Pak? Menggunakan. Pak, panggilin Pak, saya mau tanya, Pak. Lu mau langsung beli nih? Ya. Gua mau beli atu. Gak bisa. Ini udah ada pemenangnya. Selamat kepada Wanda. Tuh, lu namanya Wanda bukan? Bukan. Ya udah, berarti gak bisa. Ini udah ada pemenangnya. Ada yang dijual lagi gak sih, Pak? Ini dia nafsu banget pengen beliin Hilda, gua rasa. Pengen beliin Hilda? Iya. Iya. Ya udah, lu beli aja yang aslinya yang 600 juta. Mahal. 48 juta mah gua bisa beli. Murah-murah di rumah gua enggak ada TV ya. Stop. Aduh. TV yang paling murah diskon 90% mana? Ya, gimana Mas Bro? Ini berapa harganya? 2.900.000. Lah ini Rp400 apaan? Itu diskonnya. Kirain harganya 400.000. Ya bukan. Kalau 400.000 saya beli 2, Pak. Lu ngerti bahasa Inggris ya? Susan save. Jadi tuh ini potongannya sampai 400.000. Berapain? 32-in. Lu dia tanya nanya-nanya kalau enggak beli malu, gua mah temenan sama lu. Beli dong, Pak. Ini mah parah, dia ketahuan banget nyari diskonan banget, guys. Ada yang diskon lebih gede lagi banget. Ya? Gua mah enggak ngerti sama dia. Berapa? Ah, ada yang 43 ini, kita lihat dua. Tuh lihat. Gua diemin aja. Gua diemin aja deh. Biarin terserah dia. Berapa ini harganya? Hah? 5,4, mahal banget, Kak. Iya loh, 5. Sorry, maksudnya lah. Itu mah murah, orang gede TV-nya 5 juta. Itu 43 inch. Tuh. Ya lu beli. Keluaran tahun berapa? 2018. Baru emang? Boleh lihat ya, sih? Coba lihat, buka, contoh. Ya Allah, jangan sampai lu suruh buka, nanti lu gak beli ya. Lah kan namanya orang pembeli mah berhak. Tahu menawar, lihat. Udah buka, Bapak gak dibeli sama dia. Itu dari segel lah, kalau dibuka ya lu beli. Udah deh, ntar balik lagi deh, Pak, kalau ya. Ya Allah. Boleh kenalan ya? Halo. Boleh kenalan ya? Boleh. Ya, kamu boleh peluk aku. Kamu boleh cipika-cipiki. Ayo kita foto. Kita selfie dulu. Capek gua guys ngikutin si Billy. Arabi, ada cewek cantik nih, ah. Ada dua cewek cantik, ah, di sini, ah. Gua baru kenalan, ah. Arabi mana nih? Ah! Lagian mata lu jelalatan banget sih. Gua bilang Arabi, ah ada cewek cantik, ah gua kenalan. Pas gua nengok, Bapak Satpam. Ya kayak kita cari makanan aja gimana? Oh iya, sini. Ayo. Uma, halo. Gak boleh. Gimana? Apa kabar? Tuh, giran gua kenalan sama cewek, gak boleh giran dia tuh. Gua tungguin, biarin aja gua, Pak. Mau kata? Gimana ya? Oh. Biarin aja. Makasih, Kak. Kesel. Sudah ya. Ayo, gua mah kesel sama Raffi beneran lo. Wah, surganya dunia guys. Ini baru banyak nih. Makanan. Gua paling suka kalau syuting kalau makan. I don't wanna know, no. Who's taking you home? Oh, I'm loving you so. Eh. Mau ngapain? Sayap satu. Ya Allah. Sayap satu. Sayap dong satu. Lalu kita cari makan yang lain, ayo.
Tak dulu nyimil dulu, ah. Enggak boleh makan langsung berat, harus ringan dulu. Aduh, enggak. Saya aja. Dah, pakai saus. Utang ya, ntar balik lagi ya. Oh, ini pembukaan dulu makanan. Nanti kalau misalkan mau makan yang berat, enggak kaget. Ayam pakai pecel enak. Ini ayam fried chicken, mana nyambung sama pecel. Masuk. Ayo. Ayo udah kita cari pecel. Ada pecel, Bu. Wah, ini ada pecel di sini. Emang enak apa pecel lu gabungin sama fried chicken? Enak. Pecel dong, Bu. Bill, lu mau gabungin apa nih? Pecel, ada gorengan, western sama eastern. Makanan-makanan bule gitu. Western itu kan kebule-bulean. Sama ke barat-baratan. Berarti west barat ini sama ke jawa barat, jawa baratan. Nih ya, yang dulu pernah dimakan sama David Beckham waktu datang ke Bali, guys. David Beckham, Victoria Beckham, waktu datang ke Bali itu dia beli pecel di Ibu Yanti, Jalan Nusa Dua. Dia suka banget pecel, guys. Dan Rapi paling nggak suka makan-makan kayak gini, emang dasar orang kampung. Ini kan makanan bule ya? Iya. Tuh, ini kan makanan bule. Mau nggak lu? Lo tau nggak? Sejarahnya gado-gado. Ini makanan David Beckham. Kok gado-gado David Beckham? Nggak percaya. Kita review makanan yang ada di sini ya. Gua nyobain yang namanya tahu bakso. Lu cobain pakai cengek. Lu cobain pakai cengek nih. Ya. Ini. Tuh. Ini nih. Gua mah nggak suka sambal. Gua kasih saran lu. Lu makan tahu, sambal, cabenya 3 biji. Gak bisa gua. Nanti gua kasih TV buat lu. Pakai ini gua berani kalau sambal ini. Kalau lu challenge 3 cabe, gua kasih 3 di 2. Lu nyuruh apa aja gua lakuin. 2 gua tambahin kincong. 1, 2. Gua kecil-kecil. Ini gede. Enggak, udah gua tambahin kincong. Berani enggak? Berani. Ayo, lihat. Nih. Lihat. Acengli dong. Iya nih. Nah, coba ayo gigit. Gigit. Ya ditelen curang. Enggak. Gigit, gigit. Rapi Ahmad gak pernah makan sambal, guys. Kita kasih tantangan, jalan. Gigit. Gigit. Temen gak baik, guys. Kita kan syuting review makanan, nak. Nih, ha. Ini namanya bakso tahu nih, anak. Tahu bakso nih. Enak. Lokasi nilai berapa? 1 sampai 10. 8,5. Kalau gua gado-gado 8. Hah? Percikannya 8. Lokasi nilai. Ayo kita review lagi. I can't really tell why this heals on my skin when you whisper in. Ayo, Bill. Ayo. Sana ada durian-durian. Ayo, kita makan durian. Berani enggak lu? Ayo. Berani? Makan kita durian. Oke. Ayo. Wow. Guys, ini adalah durian super malai. Durian yang paling manis, yang paling enak, Bill. Berani lo? Ayo. Kita makan mabok durian daripada mabok janda. Ayo. Durian yang paling enak, Bang. Pilihin. Yang paling manis. Abang-abang Medan. Yang paling jagoan durian ini bawa ke sini, yang paling enak. Gue beli. Ah, coba. Manis legit. Coba. Nah, ini enak. Ini enak. Sini satu, eh. Gue sini satu loh. Coba jagoan-jagoan di mana sini? Coba. Ini enak ini. Kayak gini. Sudah kau bilang.
Coba mana sini? Aku coba dulu lah. Coba dulu. Coba dulu Bang Rapi. Iya. Punya. Mana? Kalau kau durannya enak aku beli. Itu enak Abang Goba. Habis beres makan di gabah. Coba enak enggak? Menurut lo? Manisan yang itu. Oh, mana? Manis. Ini enak juga. Enak juga. Enak juga. Itu enak. Enak weh, bagus. Bawa sini. Buka, buka. Kita review dua duren. Duren yang orang Medan sama orang Bogor. Oh, satu duren dari Medan, satu duren dari Semarang. Oke. Sini. Kalau lo foto sama gue harus gratis dong. Oke, gratis guys. Guys, kita foto. Satu dari Medan, satu dari Semarang. Sini. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. Oke. Okay. Ini namanya siapa? Namanya Wawan. Wawan dari mana? Buka, buka di sini. Dari Bogor nih, durennya. Okay. Duren dari Semarang. Ini duren dari Semarang, satu dari Medan. Cobain nih, Bil. Ini duren dari Semarang. Kita review, guys. Enak. Oke lah. Oke ya. Nilai 1 sampai 10. 8. 8. Sekarang yang punya si Frankie. Frankie. Sini kau. Aduh. Setelah saya buka lah dulu, Abang. Mau Abang makan kulit enggak? Kan tidak. Tidak lah. Wah. Kuning kali Frankie. Gimana menurut Abang? Ini bedanya yang dari Semarang ini pucat, yang dari Medan ini kuning-kuningan. Kuningnya mereka. Versi bolong, Abang. Coba. Ini tadi nilai 8 ya? 8. 8 sama 8, 16. Kita coba durian Medan ini. Bonus dong pemberannya, Bang. Medan punya. Wow. Ini 12, A. 9,5 ini. Ini enak, Kak. Ini enak ini, Bang. Enak. Ini favorit saya, tipe saya kayak gini nih. Kita tanya sama orang-orang. Minjem sarung tangan, minjem sarung tangan. Tell why this hills on my skin. Wah, bos, ini cobain bos. Tadi udah kita kasih nilai 8, 8, 16, 9,5, 8. Namanya Pak siapa ini? Pak Nufri. Pak Hendra dan Pak Nufri, cobain dulu Pak Nufri sama Pak Hendra. Enakan yang mana Pak? Coba saya coba yang ini ya. Coba Pak Nufri dulu, yang mana? Enakan mana? Pak Hendra yang mana Pak Hendra? Tuh kan? Woi. Berak. Enakan Pak, potret durian. Ah, mantap. Nah, ini enak Pak. Ini enak. Yang mana Pak? Pak Nufri? Ini. Berarti pemenangnya setelah kita polling, yang menang adalah durian dari Medan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Frankie. Oh, buat cikis dong Bang. Frankie kalau ini pesan. Siap. Yang menang ini bakal gue bawa nih duriannya, gue mau ngasih cewek-cewek. Hah? Gue mau ngasih cewek-cewek. Emang cewek mau gak makan durian? Cewek-cewek suka durian, ha? Coba kita aja. Yuk, oke. Kita cari. Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. Mau durian? Sini, kita buka dulu. Aduh, masih aja buat cewek-cewek. Tapi jangan disebut gua dong. Ya Allah, gua tega banget gua dikasih biji doang. Si Mili bisa jadi buran beneran, udah keren kayaknya nih. Oi, ayo. Habis ah dikerubutin cewek. Ini orang darah kok ngomong amat ya. Beli dong. Suapin satu. Yang apa-apa kamu suapin. Ya udah pakai tangan kiri aja enggak apa-apa. Nih, suapin. Suapin ya. Kalau aku beli dong. Bentar. Lo aturan kasih hadiah dong buat pengunjung Big Bang ini, Pak. Oke, gue gak takut. Ayo. Sini pada ngumpul. Raffi Ahmad mau kasih hadiah handphone. Ayo. Oke. Kita kasih hadiah buat pengunjung ya. Ya, sini. Oke. Pengunjung bukan? Pengunjung. Dari mana? Dari Pondok Cabe. Siapa namanya? Irfan dari Pondok Cabe Cinere. Ya. Mau dapat handphone? Mau dong. Pertanyaannya gampang. Sebutkan 5 jawaban, sorry maksudnya 5 jawaban dari saya.
akan mendapatkan handphone. Nah, ini handphonenya nih. Masih disegel. Ya, tuh, ya. Oke. Sebutkan nama 5 kameramen yang ada di Trans TV. Coba sebutkan. Dodi. Siapa? Dodi. Hah? Dodi, bener. Ada. Bener, Dodi. Dodi ada. Ada Dodi. Dodi ada. Yang waktu dia ngameramen pagi-pagi pas TV acara gua. Dodi, tahu bener. Kok lu tahu? Tahu bener. Lu tahu dari mana? Kemarin ketemu di Cinere. Oke, okay, Dodi bener. Dodi, satu bener terus. Ian. Siapa? Ian. Ian bener. Benar. Ian ada ya? Ian. Tadi siapa? Ian. Dodi. Dodi. Ian, Dodi. Handphone melayang loh. Makanya. Terus yang ketiga? Wahyu, Wahyu. Wahyu benar. Ku tahu ya. Keempat. Joko. Iyalah Joko benar yang main drone. Joko benar. Ah, dia satu lagi benar dapat handphone. Udah deh, nah, dulu belum tentu. Udah pasti tahu dia. Satu lagi Mas nih. Kalau Mas Irfan benar satu lagi dapat handphone. Satu lagi.